Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan keluarga Zaki. Saya akan mereview tanaman bawang merah miliknya Bapak Limin Muslimin ini. Guys, ini tanamannya bawang merah sekitar umur 15 hari. Ini bawang merah. Ini di kalenane dijerokno iki diteplok pinggir. Tanam bawang merah. Ini tanaman bawang merah Thailand, jenis Thailand ini. Ini sekitar umur 15 hari ini. Nah, ini ketemu lagi dengan yang itu belum ditanami. Ini bapaknya Bianto Bakwar. Kontil ya, enggak lek. Macul ngucap nih. Macul ngene ngucap. Ndoan kon maculi. Oh, alah. Nang di traktor iki. Berdau tau nggak? Macul, macul tau ndau te. Empuh ini yang di. Ini kau ngene. Lagi kayak ya lahanmu ale si kosong ki. Masih kosong belum ditanami nih punyanya bapaknya Bianto. Oh, masih menunggu dana cair podo bosku. Masih menunggu dana cair ini. Sabar dulu. Ini belum di sebelahnya tanaman padi. Tanaman padi. Tanaman padi ini. Tanaman padi baru ditanam ini, teman-teman. Baru ditanam padi, padi baru ditanam. Ini beri ini alatnya, ini alat ngerek ini. Kasih diesel ini, pakai diesel ini. Inilahnya Pak Limin yang belum dikerjakan ini. Lek jumiko nih kita eh. Ya, lek jumi ku. Wong bilang kenceng. Wong lanang ya iso tandur. Ini guys, Pak Jumi ku sebagai contoh ini orang laki-laki tapi juga bisa tanam ini, Pak. Nah. Pak di Jumi ku nih. Wah, jaduk pokoknya. Ambreh cukupe. Ya, ambreh cukupe katanya. Lur. Teman-teman. Wong kenceng nih. Serba bisa ini orang pelang kencang. Serba bisa tahan lama. Ya, ini nanam bisa, nyangkul bisa. Sepokoknya Pak Jumikun itu serba bisa itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Cokoknya aku wirawiri gue nih HP ini kali. Buatan nganu tiangnya pun penuh mereka di play niki tesian kalau sementara niki bosnya dereng mulai lor nggih dereng niki lor gitu cek play niki
Sementara niki nggih wirawiri ngeten iki dolanan ngene to. Nggih. Itu istrinya. Teman-teman istrinya Pak Jumigun itu. Oh, kepetel, Dek. Iya, sak dengkul. Ingat di Pak Pinian apa, Dek? Dauti dewe tanduri dewe. Kreatif Pak Jumi. Oh, gak dikeler Pak Di. Biasa ae. Lurus ya. Lah iya, gak dikelere wis lurus. Karena sudah terbiasa ini teman-teman Pak Jumi kon ini. Walaupun tidak pakai benang sudah lurus-lurus ini. Kalau di Osro katanya enak kalau lurus itu lurus kayak di mal ya Pak Dewi san celep 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 Jumigun sebagai petani tauladan dia kerja sama sama istri jadi ya nyangkul ya ikut tanam pokoknya kerja sama sama istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya sampun Pak Jumigun. Pak Jumigun kerja sama-sama istrinya nanamin sendiri sawahnya ini. Teman-teman. Ini lahannya Pak Limin belum dikerjakan ini masih belum dicangkul ini. Ini benihnya sudah ada. Ini kemangi, guys. Galengan ini ditanduri kemangi. Ini alatnya Pak Jumigun ini untuk ngerek. Orang desa itu ya ini serba bisa, memang harus punya kambing, punya sapi untuk tambahan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari di sawah kalau pulang sambil bawa rumput untuk ngasih makan ternaknya. Inilahnya yang belum ditanami Pak Limin ini belum ada benihnya katanya. Geram bawang merah itu sulit guys, kita harus pandai untuk mengatasi hama. Buat gendong ada banyak pokoknya. Kaper-kaper ada, jamur ada, berontok, trotol, pokoknya banyak. Ini sekitar umur 15 hari. Bagus-bagus ini kelihatan perkembangannya. Bawang merah punyanya Bapak Limin. Semoga Pak Limin finish sampai panen selamat. Dimakan sama hama. Hamanya banyak, tikus juga mau, belalang juga mau, termasuk hama. Pengairannya mudah ya teman-teman, ini dekat dengan sungai, ini sebelahnya sungai langsung ini. Oke,
guys, lewat jembatan ini guys. Ini lahannya bapaknya Bianto yang masih kosong, belum ditanamin. Ini dulu ditanami melon ini. Ini punya Mas Komar. Yang Mas Komar ya juga masih kosong. Dan sebelah sana itu lomboknya sudah enggak produktif. Waya dicabuti ganti tanduran meneh. Nih. Saya perlihatkan ini lahannya melon ini guys, tapi belum ditanami ini. Dan melon belum ditanami. Ini sudah dipasang plastiknya. Ini sudah dikasih mulsa, sudah dilubangi. Jaraknya antara tanaman dengan tanaman ini sekitar 70. 65 sampai 70 nih jaraknya tanam ini belum digutikan, ditonjoni, tapi sudah siap ini. Punyanya Bapak Bidin ini. Sampai sana lahan sekitar kurang lebih 5.000 ini. Udah 5.000 ini. Lahan calonnya mau ditanami melon pertiwi, bilang kenceng calonnya ini. Sekian saja video saya dari keluarga Zaki mereview tanaman melon, tanaman bawang merah tadi. Jangan lupa dukung terus, jangan capek-capek. Terus keluarga Zaki, subscribe, komennya saya tunggu, di share, dukung terus keluarga Zaki. Salam petani Indonesia untuk maju terus, jangan sampai patah semangat, harus kita berinovasi menanam supaya maju pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.